يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Pemirsa Beranda Islami Rahimakumullah Apa yang membedakan Sesuatu itu bernilai ibadah Atau tidak Sesuatu itu Bisa bernilai ibadah Mengandung sunnah Terletak pada Niat Kalau kita niatkan sesuatu itu Untuk ibadah Maka itu akan menjadi ibadah dan menghasilkan pahala, kita makan tidak kita niatkan untuk ibadah, maka makan kita hukumnya mubah. Tapi kalau kita niat makan untuk menguatkan badan kita, untuk bisa ibadah lagi, maka itu menjadi pahala buat kita. Dalam hal ini, orang yang biasa melakukan, yang biasa sering kita lakukan, akan tetapi kita lupa bahwa... Letak sesuatu amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'malu niat, wa ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan itu dinilai bagaimana niatnya. Dan manusia itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Salah satu hal yang biasa kita lakukan, contohnya, adalah mandi wajib. Mandi wajib itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang sudah akil balik, sudah haid. Ketika memang ada beberapa hal yang menyebabkan dia harus mandi besar, nah, ketika dia mandi besar, tentunya bukan jebar-jebur, jebar-jebur tanpa ada niat, maka harus diniatkan. Dunia Islam adalah dunia hazana kebajikan, kebajikan buat siapa? Kebajikan untuk mereka yang mengamalkannya. Ketika kita memang dalam keadaan janabah, dalam keadaan junub, kita juga melakukan mandi besar atau Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dalam Kitab Suci Al-Quran. Paman karena junuban fatoh barang siapa yang memang dia dalam keadaan janabah maka haruslah dia bersuci. Nah bagaimana cara bersuci? Ah disinilah kita akan bicarakan dengan singkat dan jelas. Yang pertama kita harus meniatkan bahwa kita ini akan mandi hadas besar. Tentunya dengan tata cara-tata cara yang dianjurkan oleh ajaran kita agama Islam. Yang pertama kita niatkan mahalun niah fil qalbi. tempat niat adalah di hati bolehkah kita ucapkan silahkan kita niat untuk mandi janabah ya kemudian kita basuh kepala kita tiga kali ya kita basuh akan tetapi sebelum kita membasuh kepala kita maka kita perlu membersihkan kemaluan kita. Kita bersihkan kemaluan kita dengan sabun, ya, tapi agar bersih. Kemudian kita cuci lagi tangan kita, ya itu sunnahnya. Ya, kita bersihkan tangan kita. Nah setelah itu barulah kita membasahi bagian kepala kita. Setelah kita membasahi kepala kita, baru kita membasahi badan kita sebelah kanan terlebih dahulu. Baru badan kita sebelah kiri. Setelah itu barulah kita menyekak-nyekak kepala kita ini dengan jari jemari kita agar memang air itu sampai kepada pangkal ujung pangkal ataupun ujung rambut nantinya. Setelah itu selesai semuanya, maka barulah saya ma'i ala jamiil badani kita alirkan seluruh air yang ada di hadapan kita itu dari kepala sampai ke ujung kaki. Jangan sampai ada bagian kulit kita yang terpencil pun itu tidak dialiri oleh air. Maka ini yang paling penting. Nah, disunahkan memang disunahkan bagi orang-orang yang ingin melaksanakan mandi junub. Ya, setelah dia membersihkan kemaluannya kemudian dia mencuci tangannya maka disunahkan dia berwudhu sebagaimana wudhu kita akan sholat ya, kita akan sholat bagaimana kita berwudu akan sholat kita lakukan itu akan tetapi Ketika kita sudah sudah wudhu, sudah melaksanakan wudhunya, kemudian kita mandi, membesarkan, menyabuni badan kita, jangan sampai telapak tangan kita ini menyentuh kembali kemaluan kita. Nah kalau dia sentuh lagi dengan telapak tangannya, maka batallah wudhunya. Makanya orang yang sudah mandi junub, itu boleh tidak berwudhu lagi, sebagaimana wudhunya orang sholat, karena wudhunya tadi sudah di awal, dengan syarat dia tidak memegang kemaluan dengan telapak kanannya ketika dia membasuh badannya. Begitu juga untuk perempuan. Ada wanita yang rambutnya panjang. Kemudian berikel di dikepang. Apakah ini harus semuanya dibuka, dibasahi? Rasulullah SAW pernah bersabda. Ketika itu ditanya, apakah ya Rasul ketika rambut saya panjang ini, kemudian berikul, kemudian berkepang, ini akan dibuka, dibasahi semuanya. Rasulullah Wasallam menjelaskan, cukuplah bagi kamu untuk membasuh yang zohirnya saja. Ya. Baru setelah itu engkau alirkan air dari badanmu secara menyeluruh perbedaannya saudaraku pemirsa beranda Islami rahimakumullah dimanapun saja berada ketika kita melakukan sesuatu dengan niat yang diajarkan oleh agama kita maka pekerjaan kita amal tersebut bernilai ibadah dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala meskipun ketika kita tidak melakukan yang sunnah tersebut tidak mendatangkan dosa akan tetapi Tentunya Islam penuh dengan hazana kebaikan untuk pemeluknya, agar kita diliputi dengan kebaikan-kebaikan yang datangnya dari ajaran kita, sehingga kita mampu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, yang terutama adalah apa niat kita, niat kita untuk ibadah, niat kita lillahi ta'ala. Meskipun itu tidak kita ucapkan, dan ada dalam hati kita, insya Allah, amal Anda bernilai. Ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan, dari secercah harapan yang ada untuk kita, membuka kembali betapa pentingnya niat kita awali di depan sebelum kita melakukan amal perbuatan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan jadi dunia takum, perbaharuilah niatmu. Jadi dunia takum, perbaharuilah niat kamu. Maksudnya adalah agar jangan sampai kita punya niat lain selain Allah ketika kita melakukan sesuatu hal. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.